Okay guys, sebelum kita mula kita punya video, Nisa nak tunjukkan dekat korang satu yang Nisa dah share dekat screen ni. Which Nisa ada buat satu channel untuk sesiapa sahaja yang nak share korang punya code, share korang business ataupun apa-apa sahaja. As long as benda yang korang share tu adalah legal, legit, bukan scam, bukan haram punya benda, Nisa boleh bantu korang untuk korang promote dekat dalam Nisa punya channel ni. Cara untuk promote adalah, ramai yang salah faham cakap Nisa tak bagi promote lah, Nisa tak nak kongsi rezeki ke apa. Masalahnya kalau korang komen dekat YouTube channel, YouTube akan auto detect spam. So benda tu akan di remove. So before korang nak tuduh Nisa yang delete korang punya komen, korang kena faham terms YouTube dulu. So Nisa buat satu platform ni, which is dekat Telegram channel, untuk korang share. Macam mana cara untuk korang nak join? Tekan je link dekat bawah ni. And then bila dah sampai dekat dalam channel, korang pergi dekat pin message ni, tekan sahaja. Hey guys, welcome back to my YouTube channel, Nisa Afendi. Kepada sesiapa yang baru first time singgah ke channel ni, jangan lupa untuk tekan subscribe button. And kepada sesiapa yang dah lama dah singgah ke Nisa punya channel, thank you so much Nisa nak ucapkan sebab sedia support daripada dulu sampai sekarang ni. And kalau korang rasa macam Nisa punya channel ni membantu untuk korang jana income ataupun membantu korang untuk tahu mana tempat makan yang best, dan kalau korang rasa Nisa punya channel ni bermanfaat, sila share dekat kawan-kawan korang, okay? Okay guys, dalam video kali ni, Nisa nak share dekat korang yang sebenarnya rasa macam, Nisa tak tahulah nak rasa macam mana, tapi bila baca rakyat kita punya komen, lagi-lagi orang-orang kita sendiri yang banyak sangat alasan. Bila Nisa post sesuatu apps, mulalah ramai yang komen negatif, yang kata, oh ni memang penipu, apps ni tak legit, yang ni buang masa, ni dapat duit sebabkan invite orang apa semua. Okay, macam ni, setiap benda yang kita buat, bila kita dapat hasilnya, tu adalah usaha. Tak kisahlah daripada invite ke apa, itu still kita usaha buat video untuk ajak orang untuk join. And sama-sama kita bantu sesiapa je yang memerlukan untuk jana kita punya income. Memanglah bila kita main sesuatu apps ni, korang janganlah expect untuk dapat sebulan 5, 6, 7,000. Benda ni adalah as kita punya passive income. And kalau korang nak tahu lebih lanjut tentang passive income, Nisa akan buat satu lagi video, separate video daripada video ni. Nisa akan explain. And Nisa just nak bagi tahu yang benda-benda ni adalah kita punya passive income. So korang jangan expect kita akan dapat macam sebulan dapat RM5,000, RM6,000. Jangan letak expectation tu. Buang. Kalau korang rasa macam main apps ni akan dapat income yang sebegitu, buang jauh-jauh korang punya mindset macam tu. And satu lagi, Nisa nak bagi tahu dekat korang yang first time Nisa main dekat dalam apps ni, memang tak terfikir langsung untuk buat video, untuk invite orang apa semua. And in fact, first video yang Nisa buat tentang apps Dongbao tu, Nisa sendiri main, kumpul duit and then tengok benda ni legit ataupun tak. So, lepas Nisa dah dapat, dah withdraw first time tu, itu yang Nisa start share dekat orang. Yang Nisa rasa macam, oh, ramai yang boleh buat duit juga hanya dengan main game, hanya dengan jawab survey, dengar lagu and macam-macam lagi benda yang kita boleh jana kita punya income hanya menggunakan handphone. Dia hanyalah macam kita je yang nak buat ke tak nak buat ke. So tolonglah jangan ada mindset yang kata macam, oh ni sampai bertahun-tahun main memang takkan dapat. Korang kenalah usaha. Okay, kalau korang rasa macam sesuatu apps tu hanya dapat income, hanya dapat hasil dengan invite friends sahaja, korang silap besar. Tapi semua adalah dengan usaha. Kalau korang tak percaya, Nisa akan tunjukkan dekat korang satu lagi. Apps ni memang 100% Nisa main, tak ada invite siapa-siapa and memang tak ada invite punya bonus pun. So Nisa akan tunjukkan dekat korang apps
apa yang Nisa nak share. Kalau korang nak try, korang boleh try. Sebab Nisa memang tak ada dapat coins ataupun tak dapat points daripada invite sesiapa. So ni memang 100% Nisa main fully. Yang korang kata bertahun-tahun kumpul takkan dapat ni, tapi Nisa berjaya dapat. Kenapa? Sebab bila kita usaha, kita akan dapatkan apa yang kita nak. So kalau korang keep on bagi alasan, then macam mana korang nak capai apa yang korang nak tu? Macam mana korang nak capai duit yang korang nak daripada sesuatu apps? Sebab before korang join lagi, korang dah set satu mindset yang kata apps ni takkan berjaya. Bila korang dah cakap apps ni takkan berjaya, automatic korang takkan berjaya. Tapi Nisa malas nak ulas panjang-panjang, so jom kita terus ke apps yang Nisa nak bagi tahu ni. 2000 years later. Okay guys, so basically nama apps ni adalah Premise. Basically apps ni juga adalah korang jawab survey and then korang akan dapatkan duit dalam USD dalam survey ni lah. So kalau korang tak percaya, Nisa akan tunjukkan dekat korang. Pergi dekat wallet ni, Nisa dah withdraw tanpa invite sesiapa sahaja. So pergi dekat activity, kita scroll ke bawah. Okay, korang tengok dekat sini. Okay, ni banyak kali cash out tapi fail. And last kali Nisa dah berjaya cash out. Okay, so korang boleh tengok dekat sini, Nisa dah berjaya cash out $5.24 tanpa invite. Nisa memang main saja, buat survey, keep on buat survey. Macam mana untuk nak buat survey adalah, okay, kejap Nisa bagi tahu dulu. Cash out option dia ada PayPal dengan Payoneer. So korang boleh nampak berapa minimum. And sekarang ni Nisa baru ada $24. Pergi dekat task. Kalau korang tengok dekat sini, dekat locate, explore dan juga survey. Locate ni adalah korang boleh tengok dia punya amount lagi banyak. Macam ni, Airports in your community, up to $1.05 satu survey. Cuba tekan. Okay, apa yang locate ni adalah korang kena tangkap gambar based on apa yang dia nak lah. So Nisa tak pernah buat ni sebab Nisa tak nak pergi ke tempat-tempat lain. Contoh macam kena pergi train station lah apa. Benda tu agak complicated. Tapi apa yang Nisa selalu buat adalah Nisa akan jawab semua dalam bahagian survey ni. Contoh, yang ni $1. Tekan je. Korang boleh tengok kat sini. 3 to 4 minutes to complete. Screenshot apa semua. So, tekan je start now. Oh, yang ni pun perlukan kamera. So, Nisa tak nak jawab tu. Nisa nak just ambil yang simple lah. Contoh, media and information. Tekan start now. Continue. Okay. Okay, so kita dah jawab semua soalan. Are you sure? Okay. And then korang boleh nampak, nice job, task complete. So dia akan review kita punya submission. And then macam ni lah. So korang jawab je semua survey. And korang boleh tengok dekat sini, korang punya wallet under review. So bila dah settle nanti, dia akan jadi macam ni lah. So itu sahaja cara untuk kita nak main dalam apps ni.